Karena kalau orang Islam itu kan kematian menjadi nasihat. Kafabil maut nasihat. Cukuplah maut sebagai nasihat. Kalau di beberapa tempat saya bicara tentang kematian, suka ada yang komplain. Saya ngomong yang lain ada, belum tahu ini status. Oh, yang dua mungkin mati. Ustaz kalau ngomong masalah kematian, no, sama Mbah Nudat. Bayi dalam kandungan pun bisa mati. Cuma yang jadi permasalahan Islam cuma bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Minta sama Allah anta wali fi dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni. Boleh. Jemput tobat sebelum terlambat dia. Bagaimana caranya? Saat yang pertama kata ulama, ingat sesungguhnya Allah melihat. Anda tahu Allah Samia, Allah Basir. Cuma tenang-tenang saja maksiat kau lakukan. Ya, kalau di luar pesantren sih Allah alam dah. Kadang di pesantren, karena saya juga ada pesantren di Bogor, ya Salimah Malik bin Anas, mengumpulkan banyak anak-anak di sana juga. Tetap aja untuk maksiatan menjadi hal biasa. Ya, hafal nama-nama Allah. Minimal 99 mereka hafal. Karena janji kan begitu. Barang siapa yang hafal 99 nama Allah, surga. Nama Allah tidak berbatas jumlahnya. Dan kalau hafal 99, surga jaminan. Apa? Tahu ada nama Allah yang namanya Maha Melihat. Al-Basir, Allah Maha Melihat, tahu. Cuma prakteknya merasa aman. Kalau berkoalisi dengan temannya berbuat dosa, selamat dirimu. Aman bro. Aman bro. Amin. Tuhan bisa ma'ayu silaikum hasiban pasata kamu lagi benerir. Jadi gimana ini orang belakang tiup aman kemon kemon. Dia merasa aman dengan Allah yang di langit. Ya gak bisa. Makanya kata Rasul, layas itu syarik indah syarik bahwa ini orang tak beriman. Kalau dia beriman, dia tak mencuri. Imannya keluar dari badan dia. Kalau iman bisa keluar, imannya turun. Nyatus. Imannya turun karena kemaksiatan yang dilakukan. Dia mengkolaborasikan kebaikan dengan kemaksiatan. Tadi Al-An'am 82 ketika Allah mengatakan, walilladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rumusnya begitu. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah bin bohong. Dipastikan untuk mereka itu al-amnu, karena amnunya pakai alif lam. Pasti tentram, jelas hasilnya. Ya, ada hukum sebab akibat. Ya, terus yahsun sudah pasti. Udah jelas asal walam yang bisimana bisulmi ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun. Allah kasih ketenangan, Allah kasih hidayah. Ini enggak Ustaz, sudah sekolah Ustaz di mahat belajar agama, tapi kok enggak ada manfaatnya? Coba kritisi, jangan-jangan waktu liburan kemarin balik ke mahat itu ribut dulu sama orang tua, ribut kemudian nuntut ilmu, kira-kira ada berkahnya gak ilmu yang dituntut kalau pokoknya ribut sama orang tua? Atau berbuat zolim, ya, nilainya bagus cuma hasil nyontek atau apa, coba mulai kritisi. Efeknya bukan seminggu dua minggu, 20 tahunnya akan datang. Ya, kalau di pondok begini sih apa tulap, ini seperti tumpukan batu berlian, semuanya bagus. Kalau mau lihat kelasnya nanti setelah lulus dilempar ke tengah masyarakat seperti berlian yang dilempar ke tumpukan pasir, meling-meling kelihatan hasilnya.
hukumnya sudah tidak benar, ujungnya tidak benar. Karena rumusnya sudah baku. Hal jazau ihsanilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Yuk hadirkan yang pertama, bahwa Allah Maha Melihat. Dan ini apa sah? At-Taubah ayat 78 ketika Allah berfirman, Allah mengatakan, alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah ya'lamu ghaib. Banyak sih ayat-ayat begini banyak di Quran. Salah satunya ini, Allah perintahkan, alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah ya'lamu ghaib. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Kalau buat Allah, jangankan gerakan badan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Bahkan Allah melihat mata yang berkhianat. Allah melihat mata yang berkhianat. Kita merasa aman, enggak ada yang lihat, pakai kacamata hitam aman. Ngiri gitu. Allah ya'lam ya. Allah tahu. Wa tukhfi as-sudur, bahkan ketika hatimu berkata Allah pun tahu. Makanya kalau orang betul-betul kenal Allah, ya landasan utama dalam agama lah, tiga landasan pokok itu. Makanya ditekankan banget sama ulama, para masyayikh ini mengulang-ulang tidak bosan. Di majlis mereka di Madinah enggak bosan mengulang tentang usul salasa ini. Karena banyak orang yang lupa tiga landasan pokok ini. Ya sehingga dia mau membuat sebuah bangunan yang kuat, cuma pondasinya enggak kuat, ya ngapain? Makin tinggi makin rentan untuk hancur. Ya, sama menurut ilmu juga sama. Kalau enggak ditanamkan tentang masalah akidah, ya, alasan-alasan pokok dalam beragama, kalau tambah hafalan, kalau tambah pengetahuan, ini seperti bangunan yang gampang roboh. Karena kan kalau orang nanti menyampaikan sebuah kebaikan, tadi sudah disampaikan sebentar bahwa ini asing, akan terjadi fitnah. Kalau sekarang sudah alhamdulillah, ya teman-teman terusat muda ini sekarang kalau masuk ke beberapa kajian di instansi sudah aman. Ya dulu buat kami tahun-tahun 2000-an awal-awal sudah masuk ke instansi, astagfirullahaladzim. Ya mau masuk itu udah naruh KTP, identitas semua, foto kanan, kiri, depan. Kayak habis dari foto muda. Lama bule kalau kita pendek koran selalu gak diperiksa. Itu gak diperiksa. Ini mau diperiksa dengan putra daerah gini-gini. Kecurigaan mereka. Banyak yang satu takut sama jenggot, takut sama tanah cingkrang. Sekarang kalau tanah cingkrang tawuran. Betul ya? Mana pikir gak pesan keren. Sampai mana tawuran bukan tadi model. Bagaimana kalau kita
hari udah bisa anak moge ini gampang banget, emang trennya menyambut. Kenapa mesti orang khawatir dengan sesuatu yang goreng? Kok bisa begitu, Ustaz? Mungkin kitanya yang gak pandai mempertontonkan kegorbahan kita di hadapan masyarakat. Ya, kitanya gak pandai bergaul. Tapi lama-lama sekarang setelah sudah merata, pergaulan sudah merata, Masya Allah, Alhamdulillah. Orang menganggap badan biasa. Bahkan sudah yakin sekali. Yakin sekali. Islam yang memang betul-betul